Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel MA Tech. Nah, di depan kita ini sudah ada sebuah HP dari brand yang sebenarnya itu udah tua, jauh sebelum adanya brand Cina seperti Xiaomi, Oppo, ataupun Vivo. Cuma sepak terjang brand ini tuh nggak seperti Samsung, Nokia, ataupun Sony yang pernah hype ya. Di sini tuh lebih ke ya standar aja, datar, tapi tetap bertahan. Meskipun begitu, brand ini punya banyak smartphone ya, dengan beberapa kastanya, yaitu rendah, menengah, dan atas ataupun flagshipnya. Dan di seri flagshipnya, yaitu Axon, selalu pakai Snapdragon seri 8 terbaru dari zaman ke zaman. Oke, di sini brandnya itu bernama ZTE. Jadi keingat zaman dulu ya, sebelum adanya Android, yaitu feature phone, banyak operator Indonesia itu bekerja sama dengan ZTE ini untuk membuat HP. Itu ada Smart, terus Flexi, Friend, Asia, dan lain-lain. Oke, di sini ada ZTE. Kita baca dalam bahasa Indonesia aja ya. ZTE Blade A72. Untuk harganya di hari-hari tertentu, itu sekitar 1,6 jutaan. Dapat storage yang gede, 128 GB. Dan fast charging 22,5 watt. Oke. Untuk tampilan boxnya seperti ini, warna biru. Ini warna birunya jadi keinget dulu itu Meizu ya. Itu seri berapa? Lupa. Di bagian depan simple kayak gini aja, ZTE Blade A72. Terus di sini sama aja tulisannya. Terus di sini ada beberapa poin selling seperti layar 6,745 inch HD Plus. Ya sebut aja 6,75 inch. Fast charging 22,5 watt. Storage-nya bertipe UFS 2.2, udah mantep. Baterai berkapasitas 5130 mAh. Ya, sisi lain di sini ada seri IMEI ya. Dan ini untuk warnanya itu grey. Oh ya, untuk storage-nya itu 3/128. Dan di sisi lain ini ya polosan aja terutama di bagian belakang. Biasanya di HP lain itu keterangan spesifikasi ditaruh di bagian belakang. Oke, lanjut kita buka. Nah, di dalamnya pertama langsung disambut sebuah kotak cukup tipis. Biasanya sih ada silikon case. Benar ya, di sini ada silikon case. Warnanya itu transparan. Oke. Kemudian ada buku panduan dan kartu garansi. Terus ada SIM tray injector yang bentuknya itu unik. Ini seperti obat nyamuk bakar. Terus ada si HP-nya. Oke, kita taruh dulu. Nah, untuk penataan aksesorisnya di sini tuh rapi banget ya, ditaruh dalam beberapa box. Ini ada kepala charger yang punya output maksimal 10 volt 2,25 ampere atau 22,5 volt. Mantap. Terus kita buka lagi yang satunya. Yang pasti itu ada, oh, ternyata di sini kita dapat earphone ya. Jarang-jarang banget ya di zaman sekarang itu dapat earphone. Bentuknya itu kayak gini. Dan yang terakhir ini ada kabel USB. Jelas ini udah Type-C bukan micro USB. Dan kita lihat di HP-nya ZTE Blade A72. Asik. Nah, untuk warnanya ini grey ya. Untuk back covernya ini berbahan dari plastik, finishnya itu glossy. Tapi disentuh itu nggak licin, agak keset. Dan ada tekstur ya, kalau diraba ini kerasa. Nah, di sini saya gampang banget meninggalkan bekas sidik jari. Desain kameranya ini mirip kayak Xiaomi Redmi Note 10 series ya. Bener apa nggak menurut kalian? Oke, kita cek dari sisi persisi. Di samping kanan ada tombol power yang menjadi satu dengan sensor pemindai sidik jari. Di atasnya ada tombol pengatur volume. Di sisi atas ini kosong aja. Di sisi kiri ada slot SIM. Kita lihat kira-kira tipenya ini apa. Nah, di sini mantap ya. Sudah triple slot, bukan hybrid. Kalau masih kurang dengan storage 128 GB, bisa ditambah micro SD. Lanjut di sisi bawah ada lubang untuk speaker, port USB Type-C, lubang untuk microphone, dan lubang jack audio 3,5 mm. Di bagian belakang ada tulisan ZTE, triple kamera, di sini ada tulisan AI, dan LED flash. Oke, di bagian depan ini layarnya 6,75 inch. Ada kamera, lubang untuk earpiece, dan sensor-sensor. Oke, lanjut kita nyalakan. Nah, sambil menunggu bootingnya ini selesai, saya install beberapa aplikasi tambahan dulu ya. Dan setting-setting. Tunggu saya untuk kembali.
Oke, balik lagi. Nah, ternyata di sini punya fitur langka yang jarang dipunyai HP zaman sekarang, yaitu hadirnya LED notifikasi. Mantap, cuma di sini warnanya putih aja. Oke, lanjut kita coba aja untuk performa sensor media jari-jarinya. Oke, di sini kalau dibilang cepet sih nggak begitu ya, cuma udah akurat banget. Ya, lumayan lah. Nah, untuk tampilan home screen-nya itu kayak gini. Di sini untuk model kameranya pakai model Waterdrop Notch yang model U ya. Itu lebih kelihatan bagus dibanding model yang V. Ini U. Nah, untuk bezel di sekeliling layarnya ini memang cukup tebal kalau bagian dakunya. Tapi sisi lain nggak bisa dibilang yang tebal ya, ini cukup tipis. Nah, untuk aplikasi bawaan banyak banget aplikasi bloatware. Ini nggak cuma sedikit, banyak banget. Kita coba bersihkan ya. Nah, untungnya semuanya itu bisa di-uninstall. Ini sisa yang bawaan itu aplikasi keluarga Google. Ini ada beberapa aplikasi yang sudah saya install. Nah, untuk kualitas layarnya sih termasuk oke sih dibanding SD Plus HP lokal ya. Di sini tuh kelihatan lebih enak aja warnanya. Oke, kita cek di tentang ponsel. Ini versi OS-nya itu Android 11, MyOS 11. Nama perangkat ZTE Blade A72. Oke. Untuk kapasitas RAM ini 3GB. Ini satu hal yang menjadi kekurangan ya. Tapi kalau dilihat dari beberapa kelebihan sih masih wajar di harga 1,6 juta. Nah, untuk plus 2GB-nya ini maksudnya fitur virtual RAM. Nah, untuk CPU-nya di sini pakai UNISOC UMS9230 octa-core 1,6 GHz. Untuk detailnya nanti kita lihat di aplikasi. Ukuran layar ini maksudnya itu resolusi layar ya, bukan ukuran layar. Nah, untuk layar di sini tuh mantepnya sudah punya refresh rate 90Hz. Ini secara default bawaannya itu di otomatis. Di zaman sekarang fitur refresh rate kayak gini tuh kayaknya wajib ya, supaya di software-software itu kerasa licin. Kalau 60Hz itu kerasa kasar aja. Oke, kita cek di aplikasi yang sudah saya install. Pertama device info HW, untuk ngecek hardware-nya tuh lebih dalam. ZTE Blade A72, ini storage-nya bertipe UFS. Untuk SoC di sini pakai UNISOC Tiger T606. Ini octa-core 1,6 GHz yang terbagi dalam dua cluster. 2 x 1,6 GHz itu Cortex A75 dan 6 kali sama 1,6 GHz itu Cortex A55. Fabrikasi 12 nanometer dan pakai GPU Mali G57. Nah, di sini menegaskan ya kalau spesifikasi untuk prosesor yang tertulis di GSM Arena itu nggak benar. Katanya pakai seri UNISOC jadul 28 nanometer yaitu ST9863A 1,6 GHz. Tapi di situ anehnya support 90Hz refresh rate dan anehnya juga katanya resolusinya itu Full HD Plus. Jelas untuk seri prosesor itu belum support refresh rate 90Hz, apalagi dibebani layar Full HD Plus itu bakal berat. Yang benar itu layar HD Plus 90Hz pakai prosesor ini, UNISOC Tiger T606. Terus ke bagian screen, ini resolusinya 1600x720 atau HD Plus. Penyimpanan RAM 3GB, ROM 128GB, yang bisa kita pakai itu sekitar 109GB-an. Oke, untuk kamera, ya di sini keterangannya, ya terdeteksi. 13MP kamera belakang itu pakai Hynix H1336. Ya, lainnya ini menurut saya yang 2MP itu nggak begitu penting. Karena sensor yang menurut saya cuma hiasan aja yaitu depth dan juga makro. Makro apa? Oke. Baterai di sini terbacanya itu 6000 mAh. Kalau di boxnya di sini kan tertulis 5130 mAh. Nggak tahu sih ini yang benar yang mana. Di seri lain yaitu ZTE Blade V40 Vita katanya baterainya juga sama 5130 mAh. Tapi di spesifikasi GSM Arena itu tertulis 6000 mAh. Tapi kalau menurut saya sih ini kapasitas baterainya 6000 mAh ya. Karena bodinya itu tebel. Kalau 5130 mAh itu nggak akan setebel ini. Oke, untuk sensor di sini banyak yang absen. Kita cek di aplikasi sensor box aja. Nah, untuk sensornya memang banyak yang absen ya. Sensor gyro nggak ada, sensor magnet juga nggak ada. Terus kita cek untuk skor AnTuTu, kira-kira ini dapat berapa. Oke,
Di sini dapat di angka 197.000-an di Antutu versi 9.4.4. Nah, ini skornya memang lebih kecil dibanding Luna V6 yang menggunakan seri prosesor sama, yaitu Unisoci Tiger T606. Di sini lebih kecil karena ya itu RAM-nya kecil 3 GB. Jadi hanya bisa pakai Antutu 3D Benchmark versi LED, nggak bisa yang versi standar seperti di Luna V6. Rincian skor CPU-nya 60.000-an dan GPU 21.000-an. Sebenarnya seri prosesor ini dipakai di zaman sekarang itu masih enak ya buat harian. Buat ngegame juga masih ngangkat asal dengan settingan yang menyesuaikan. Lanjut kita cek untuk multi sentuh. Kalau udah 6 biasanya ini 10 titik sentuhan. Mantap ya. Di sini udah 10 titik sentuhan. Oh ya. Dan yang enak juga untuk layarnya, di sini tuh seperti ada lapisan oleopoly coating. Di swab itu kerasa licin ya. Nggak gampang meninggalkan bekas di jari juga. Oke. Untuk storage test, di sini juga udah saya tes. Pakai UFS 2.2 dapat skor 31.000-an. Dengan rincian speed baca itu 985 Mbps dan speed tulis 365 Mbps. Ya, standarnya UFS 2.2. Di sini saya sudah melakukan beberapa tes ya, seperti 3D Mark, PC Mark, dan juga lama pengecasan baterainya. Nah, untuk 3D Mark di mode Wildlife Stress Test, yaitu punya kestabilan yang bagus ya, 96,5% dengan base loop score di 404, dan lowest loop skornya itu di 390. Ya, skornya memang nggak begitu tinggi, tapi dia itu stabil. Terus, untuk di pengetesan PC Mark, itu dapat battery life yang bagus banget, 17 jam 45 menit, hampir 18 jam. Jelas di sini menegaskan kalau baterainya itu berkapasitas 6000 mAh. Kenapa nggak ditulis 6000 mAh aja ya? Kalau 5000-an mAh itu saya tes di HP lain itu nggak sampai 17 jam. Biasanya itu cuma dapat 14 jaman. Terus untuk lama pengisian baterai dari 3% sampai 100% itu butuh waktu 2 jam kurang 10 menit. Ini mulai mengisi di jam 11.35 ya, 11.35 ya, itu penuhnya di 13.27 ya, 13.27 ya, katakanlah 2 jam kurang 10 menit. Dan itu nggak bisa dikatakan yang lama banget sih ya, dengan ukuran baterai 6000 mAh dengan teknologi fast charging 22,5 watt. Ya, lumayanlah daripada yang 18 watt atau bahkan yang cuma 10 watt aja. Ya, karena di harga sekelasnya itu mentok-mentoknya 18 watt itu pun masih jarang. Oke, lanjut kita lihat. Oh ya, untuk tes real drum, kira-kira responsivitas layarnya itu gimana? Enak apa enggak? Nah, untuk responsivitas layarnya ya masih enak sih, meskipun nggak bebas dari delay, tapi udah lumayan lah buat main real drum. Cuma yang kurang enak di sini posisi speakernya ya, itu ada di sini. Jadi biasanya kan kalau main game itu posisinya kebanyakan orang kayak gini, itu akan ketutup kayak gini. Lanjut kita lihat di bagian kamera. Untuk lensa utama ini beresolusi 13 megapiksel. Yang kedua ini, ya anggap aja itu hiasan lensa makro dan lensa depth yang sama-sama beresolusi 2 MP. Terus untuk depannya ini 5 MP. Untuk mode-modenya ada, ini cukup banyak ya, panorama, fokus ulang, tegak, otomatis, oke, terus video. Ini bisa merekam hingga resolusi Full HD ya. Untuk belakang, untuk depan kita lihat. Di sini sama Full HD yang pastinya itu 30 fps. Terus ada mode manual. Mantapnya di sini ada manual fokus dan juga shutter speed. Untuk shutter speed itu bisa sampai ya lumayan lah ya, 6 detik, daripada itu ada ya yang nggak sampai 1 detik. Terus di lainnya ada burst, selang waktu, dan lain-lain. Nah, kalau dilihat ini untuk hasil kameranya ya standar aja sih ya, sama seperti kebanyakan HP yang menggunakan prosesor Unisoc, itu hasilnya nggak sebagus HP lain yang menggunakan prosesor MediaTek ataupun Snapdragon. Memang Unisoc itu PR-nya masih di bagian kamera, itu di bagian ISP. Nah, untuk hasil foto dan videonya kalian langsung bisa lihat aja ya, sebagai berikut.
Nah, seperti ini untuk hasil perekaman video dari kamera belakang CT Blade A72 ya. Resolusinya itu Full HD 30fps. Ya, untuk hasilnya memang khas ISP dari uni SOC ya. Itu detailnya nggak begitu kelihatan dan juga karakter warnanya itu khas banget. Itu agak kemerah-merahan. Sedangkan ini untuk hasil perekaman video dari kamera depannya ya, resolusinya itu sama Full HD di 30fps. Oh ya, sama-sama nggak ada yang namanya itu stabilizer. Nah, lanjut kita coba ya untuk bermain game. Ini cukup Mobile Legends aja. Terus settingan grafiknya, di sini kita atur rata kanan ya sesuai kemampuan HP ini, yaitu refresh rate tinggi, terus untuk grafisnya ini kita atur di tinggi, bayangan kita onin, kita offin aja. Lainnya ya ini rata kanan ya. Oke. Percayalah, kalian tidak pernah menang. Nah, jujur ya di sini tuh enak banget, saya akui sih, dibanding HP lain yang menggunakan prosesor sama ya, yaitu uni ASUS Tiger T606, di sini tuh paling stabil, mulus banget di settingan rata kanan, di serba high, mode HD nyala dan juga bayangan itu nyala. Padahal di sini RAM-nya 3GB. Itu lebih enak dan lebih stabil dibanding RAM 6GB di Luna V6. Ini rame banget ya. Aduh, kayaknya mati, enggak bisa mati. Dibanding juga itu TechnoSpark 8C yang pakai RAM 4GB ya, itu jujur lebih enakan ini, karena sebelumnya saya udah coba tuh berapa match, 4 match lebih, itu performanya stabil banget. Cuma di sini saya nggak bisa nampilin untuk FPS meter ya, karena saya coba di aplikasi PerfDoc itu selalu gagal, nggak tahu kenapa sih. Pada intinya itu stabil banget, enak. Memang harus saya akui untuk prosesor uni ASUS Tiger itu, kalau ketemu game yang namanya Mobile Legends, meskipun skor GPU-nya itu kalah ya dibanding MediaTek ataupun Snapdragon, itu performanya itu lebih lancar, lebih enak coy. Ayo mati kau, nggak tuh. Dapat dua nih kayaknya nih. Nggak bisa mati. Ini rame banget ya. Malah dapat ini. Tuh, enak banget kan? Apalagi untuk layarnya ini ada lapisan oleophobic coating, itu licin banget di sweat. Dan nggak ada yang namanya itu delay. Enak banget lah. UI-nya saya rasa di sini juga ringan sih. Tuh, ini saya sih malah mati. Tolong. Aduh, mati. Nafsu sih. Ini settingannya nggak saya ubah ya, masih seperti tadi, rata kanan, bayangan nyala, mode HD nyala. Ini tuh rasanya stabil di 60fps, mantap. Yuk berangkat. Ini rame. Ngapain kau cuy? Cari mati kau ya. Gak bisa balik. Enak banget. Balik. Mati gak tuh. Ini duitnya berapa sih? 8.000. Ini saya yang paling kaya sih. Wajib.
Hyper itu wajib paling kaya ya. Terus lanjut, mulus banget. Kasih pelajaran. Mau kecil mau cari bisa kau. Ini mungkin durasi videonya pas ngegame agak lama ya, karena saking enaknya ngegame. Nah. Ye. Aduh. Enggak jadi mati. Ini cuy kasih pelajaran lah. Ye, mati kau, mati. N aja yuk, N. Asli ini RAM 3GB tapi enak banget. Gak bisa. Ini M-nya ngapain di situ cari mati kau? Kari ayam mati kau. Pasrah tuh. Duh malah disampah lah masih. Johnson. Mulus ya dari tadi tuh nggak ada rasa frame dropnya. Stabil sih asli ini 60 fps mantap. Kebanyakan bilang mantap ya. Karena memang ajaib dari prosesor ini tuh. Skornya kecil. Tapi performa untuk ngegame Mobile Legend itu lebih stabil, lebih enak dibanding yang punya skor lebih tinggi. N aja dah. N. Aku mati nggak nih? Ah, temannya ternyata udah mati semua nih. Awas. Jangan sampai apaan nih? Epic comeback. Mati nggak tuh? ZTE Blade A72 1,6 jutaan menurut kalian gimana? Dapat storage gede 128GB bertipe UFS 2.2 dan support fast charging 22,5W. Ya kurangnya di sini RAM-nya yang cuma 3GB, tapi nggak bisa berharap lebih sih. Ada lebihnya pasti ada kekurangannya di harga segitu. Mau yang paket komplit ya tambah duit lagi. Oke, itu aja ya untuk video kali ini. Klik like jika kalian suka dan share jika kalian rasa video ini bermanfaat. Kita jumpa di video selanjutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.